Nah, ternyata pada bulan ini channel YouTube-nya diperkirakan telah mendapatkan sebanyak 4.300 US dollar sampai dengan 68.200 US dollar setiap bulannya, dan setiap tahunnya mencapai 51.100 US dollar sampai dengan 818.400 US dollar setiap tahunnya. Pada bulan ini juga channel YouTube-nya telah mendapatkan sebanyak 30.000 subscriber. Di sini mengalami peningkatan jumlah pendapatan subscriber mencapai 200%, dan pendapatan dari penontonnya pada bulan ini mencapai 17.050.000 penonton. Di sini mengalami peningkatan jumlah pendapatan penonton sebanyak 158,6%. Dan langsung sama-sama kita akan rupiahkan penghasilan dari channel YouTube-nya ini, guys ya. Nah, ternyata pada hari ini 1 dolar sama dengan 14.658,80 rupiah. Dan ternyata channel YouTube-nya pada bulan ini diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 63.032.840 rupiah yang channel YouTube-nya dapatkan setiap bulannya. Nah, di sini seperti biasa pastinya Mimpi Official selalu mengingatkan ke teman-teman semua, ini hanya berupa perkiraan pendapatan saja menurut situs dari Sociablet ini, dan hanya Nikita Mirjani sendiri yang tahu berapa penghasilan yang real yang didapatkan setiap bulan dan setiap tahun dari channel YouTube-nya ini, guys ya. Nah, di sini kita juga akan lihat pendapatan per tahunnya, yaitu sebesar 749.064.680 rupiah yang channel YouTube-nya dapatkan setiap tahunnya. Nah, ternyata pada bulan ini channel YouTube-nya diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 1.400 US dollar sampai dengan 22.900 US dollar setiap bulannya, dan setiap tahunnya mencapai 17.200 US dollar sampai dengan 275.000 US dollar setiap tahunnya. Pada bulan ini juga channel YouTube-nya mampu mendapatkan sebanyak 10.000 subscriber. Di sini mengalami peningkatan jumlah pendapatan subscriber yang stabil, yaitu 0,0%, dan pendapatan dari penontonnya pada bulan ini mencapai 5.729.000 penonton. Di sini mengalami peningkatan jumlah pendapatan penonton sebanyak 17%. Dan langsung sama-sama kita akan rupiahkan penghasilan dari channel YouTube-nya ini, guys ya. Nah, ternyata pada hari ini 1 dolar sama dengan 14.658,80 rupiah, dan ternyata channel YouTube-nya pada bulan ini diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 20.522.320 rupiah yang channel YouTube-nya dapatkan setiap bulannya. Nah, di sini seperti biasa pastinya Mimpi Official selalu mengingatkan ke teman-teman semua, ini hanya berupa perkiraan pendapatan saja menurut situs dari Sociablet ini, dan hanya Dinar Candy sendiri yang tahu berapa penghasilan yang real yang didapatkan setiap bulan dan setiap tahun dari channel YouTube-nya ini, guys ya. Di sini kita juga pastinya bakal mereview pendapatan per tahunnya, yaitu sebesar 252.131.360 rupiah yang channel YouTube-nya dapatkan setiap tahunnya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah mendukung dan telah subscribe channel YouTube Mimpi Official, dan terima kasih banyak juga buat teman-teman semua yang selalu setia menonton video-video yang diupload di channel YouTube Mimpi Official ini. Dan bagi teman-teman semua, jangan lupa dukung dan subscribe terus channel YouTube dari Dinar Candy menuju 1 juta subscriber sampai dengan seterusnya. Kalau ada salah kata dalam video ini, Mimpi Official minta maaf buat teman-teman semua yang telah menonton video Mimpi Official. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak semuanya.